Salam perpaduan rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Isu pelantikan Nurul Izzah dibimbangi jejaskan indeks persepsi rasuah Malaysia. Tim. Kuala Lumpur, pelantikan Naib Presiden PKR Nur Izzah Anwar sebagai penasihat kenan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri hanya memperlihatkan konflik kepentingan dan mewujudkan salah tanggapan daripada rakyat. Presiden Transparency International Team Muhammad Mohan berkata konflik kepentingan itu berlaku apabila mana-mana individu yang mempunyai pertalian keluarga berada dalam sebuah organisasi atau serikat. Akan ada masalah di mana terdapat konflik kepentingan dan sudah tentu nepotisme sebagai contoh dalam sebuah serikat. Kita bekerja bersama. Seorang lelaki bujang suka dengan seorang pekerja lain dan mahu berkawin dan mereka dalam jabatan yang sama. Apabila mereka sudah berkawin, majikan mereka tidak membenarkan mereka bekerja di bawah jabatan yang sama dan perlu dipindahkan ke jabatan lain. Kes ini sama juga seperti apa yang berlaku kepada isu melibatkan Nurul Izzah yang merupakan anak Perdana Menteri, katanya dalam sidang media selepas membentangkan hasil keputusan indeks persepsi rasuah CPI Malaysia tahun 2022 di sini pada Selasa. Malah katanya tindakan itu disifatkan sebagai bertentangan dengan prinsip Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini yang menentang nepotisme dan pronisme. Sebab utamanya juga adalah karena media dan rakyat juga membangkitkan kenyataan Perdana Menteri sebelum ini yang menentang nepotisme dan kronisme sekarang ini. Kenapa Perdana Menteri melakukannya pelantikan ini, ujarnya. Malah TIM bimbang jika situasi itu tidak diperbetulkan, ia memberi kesan kepada indeks persepsi rasuah CPI Malaysia. Saya takut jika perkara ini tidak diperbetulkan, ia akan memberi kesan kepada CPI Malaysia karena ini semua melibatkan persepsi. Jadi persepsi hari ini ialah nepotisme berlaku dan ini sesuatu yang tidak bagus. Secara pribadi, beliau melihat Nurul Izzah adalah seorang yang sangat berharga kepada negara. Namun yang tidak bernasib baik adalah ayahnya melantik beliau dan menjadi isu. Ini mungkin tidak akan menjadi isu kalau menteri lain yang melantiknya, tambahnya. Justru beliau berharap Perdana Menteri akan melihat semula pelantikan Nurul Izzah bagi mengelak sebarang kewujudan konflik kepentingan.